Megalodonnya kasihan banget guys. Megalodonnya pengen makan aku. Ya kocak. Beneran dimakan dong sama si Megalodon. Tolong. Oh my god. Akhirnya Nana sampai di daratan juga. Bentar. Ini Nana lagi ada di mana? Megalodon survival up. Jangan bilang kita harus bertahan hidup dari Megalodon. Oh my god. Assalamualaikum, hai guys, soya kembali lagi sama aku Nanda Novita Sari. Jadi di video kali ini itu Nana ya seperti yang tadi ada di awal video, Nana ini rada nyasar guys. Kayaknya tadi Nana ke bawah arus sampai ya deket sama daratan, cuma Nana bingung. Ini Nana lagi ada di gua mana kok tiba-tiba Nana bisa masuk ke dalam gua ini guys? Tapi sebelum videonya, kalian boleh kalian untuk klik tombol like-nya, di-share, di-subscribe. Dan jangan lupa lagi nih, satu lagi komen di bawah. Next-nya, Nana harus bikin video apa lagi nih? Oke guys, jadi di sini kita sudah, yes, akhirnya berhasil juga naik kapalnya. Jangan sampai ini Megalodon-nya ngejar kita. Oh my god. Oke, ini Megalodon yang biasa ya guys. Guys, kasih like dulu guys biar Nana bisa selamat dari si Megalodon-nya. Oh my god. Oke, kita akan menjauh saja ya guys ya dari sana. Bersiaplah. Oh my god. Please Megalodon, jangan kejar aku Megalodon. I bermohon-mohon. Oh, itu tuh. Itu guys. Oh my god. Wewe. Itu Megalodon-nya. Dadah Megalodon. Bukan. Dia ngapain ngarah ke aku? Wah, asli. Asli, Ma, please. No. Oh no, dia ngarah ke aku, guys. Dia ngarah ke aku, guys. Ini gimana caranya biar Nana bisa lari? Oh no. Ya, dia ngejar sih. Wah, udah sih. Udah. Jangan dong. Jangan. Ini perahu Nana kenapa jadi tinggal tulangnya aja gitu. Ini tulang semua, ada Megalodon. Aku pasti bisa. Asik. Ih, itu serem banget, guys. Wah, kabur. Kamu ambil kursi yang di belakang aja kalau mau duduk, Megalodon, asli. Iya, ejet banget sih ini mah. Iya, ada Megalodon. Megalodonnya kasihan banget, guys. Megalodonnya pengen makan aku. Ya. Kocak. Beneran dimakan dong sama si Megalodon. Oke, di sini kita sudah tersaman lagi. Buset, itu banyak kincir angin raksasa ya, guys. Oke, di sini kita langsung aja. Weh, jangan ke bawah, Jamal. Oh no. Weh, ini gimana cara naiknya, Jamal? Please, aku menaik, coy. Ini aku nggak bisa naik sih. Aku tenggelam apa gimana, guys? Iya kah aku tenggelam kah ceritanya kah? Hey. Ah, nah. Wuhui. Ini harusnya bisa. Aduh, tadi jenis Megalodonnya apa, guys? Saya tidak tahu. Oh no, bersiaplah. Mbak, jangan berdiri di situ deh, Mbak. Wah, oh no. Kabur. Megalodonnya ganda, guys. Ada dua, guys. Tidak. Oh no. Kabur. Harusnya kapal ini kuat, guys. Cuman kenapa lambat banget? Kecepatannya cuma 42. Nana masih bingung, guys. Ini kapalnya bisa dipercepat gak sih, sumpel? Ah, sumpel, kesel banget, tapi gak apa-apa deh. Yang penting Nana bisa terhindar dari si Megalodon. Megalodon. Ih, aku mah santuy banget duduk di sini, guys. Tuh, yang lain pada dikejarin Megalodon, semoga aja kita nggak kena Megalodonnya nih guys. Waduh. Dadah Megalodon. Saya mau pergi maju. Itu ada yang masih selamat. Oke. Ini kita ke kincir angin ya kah? Kok bisa-bisanya ya di tengah lautan ada kincir angin, guys? Coba Nana mau ke kincir angin. Apakah di kincir angin ini Nana bisa survive? Kayaknya nggak bisa ya. Bentar, ini. Oke, maju lagi. Nying.
guys, Megalodonnya katanya ganda. Hey. Oh iya, itu oh my god. Megalodonnya kenapa diam saja guys? Gak apa-apa deh. Aku nontonin dari sini aja ya guys ya. Kita enggak usah dekat-dekat sumpil. Waktunya tinggal 28 detik lagi. Sepertinya Megalodonnya ngebug guys. Megalodonnya ngebug. Please no. Mama. Maju, maju please. Ini bisa-bisa perahu aku kerempeng lagi nih kalau begini caranya. Aduh Megalodon, kamu kenapa sih? Kamu ngefans ya sama kapal aku? Udah Megalodon, wow menang, let's go. Semuanya kayaknya selamat deh, soalnya Megalodonnya agak ngebug gimana gitu guys. Good job. Oke guys, langsung aja seperti biasa ya guys ya. Kita diawali dengan rada berenang dulu. Wah hantu, wait what? No, punya aku. Asik. Mending kalian pada duduk deh. Kita akan pergi dari sini. Soalnya katanya ini itu Megalodonnya rada ghost gimana gitu ya guys ya. Agak serem gimana gitu. Oke, di sini. Oh my god. Kapal aku guys. Kapal aku ngebug guys. Aduh. Ayo maju kapal. Kapal kamu pasti bisa kapal. Kapal jangan nabrak. Jangan nabrak. Kocak. Nah, di sini. Itu. Itu guys. Megalodonnya guys. Megalodonnya transparan apa gimana dah? Kok ini aku enggak bisa di kiri kananin sih? Coba. Ini kecepatannya juga aneh nih guys. Tuh. Nah, ini udah benar belum sih? Oke, sepertinya sudah benar. Oh no. Di belakang guys itu guys Megalodonnya guys. Lari. Oh no. Ya, kapal teman kita tenggelam guys. Si coconut yang di sini mana tadi guys? Kok enggak ada sih? Wah, aku curiga sih dia bakal tenggelam juga guys. Kok bakal tenggelam juga? Aku curiganya dia tenggelam juga. Nah, iya betul. Oke, sini aku mau ke tengah-tengah sih. Kayaknya di tengah-tengah bagus deh guys. Di tengah-tengah sepertinya Megalodon tidak suka kayaknya ya. Oke, di sini. Bentar, di sini ada dua kapal. Cuman nggak, kenapa nggak dipakai ya? Mereka pada bergrupan atau gimana sih? Aku perasaan dari tadi main sendirian mulu di sini di kapalnya. Oke, jadi kita langsung muter-muter aja nih guys. Jangan sampai Megalodonnya ngarah ke kita. Soalnya kita harus berhasil escape. Kok escape sih? Survive lah guys ya. Biar kita dapat piala. Piala kiu-kiu cukur-rukuk. Di situ guys. Oke, coba kita maju. Megalodonnya ada di situ. Di situ kita bisa naik gak sih guys? Kalau misalkan kita bisa naik, terus kayak lebih aman naik, kita naik saja. Wah, gokil, aku menang guys, yeay, gokil, ada kejedet guys, sumpil, wihiu. Good job. Temukan peti di bawah air yang tersembunyi untuk bertambah 100 bintang. Di bawah air ada peti guys. Ayo guys, coba kita ke bawah air. Tapi ini jangan sampai kita karena ke bawah air jadi kita malah digigit sama si Megalodon. Oh my god, ini apa nih? 0G. 0G naon guys? Aku tidak mengerti. Oke, kita bakal turun terus. Mana enggak ada guys. Enggak ada peti harta karun. Wah, kita di scam kah guys? Wah, buset. Ini Nana tuh tenggelam atau gimana guys? Tuh. Wah, oh no. Itu guys Megalodon. Itu kah? Ayo cepet. Oh no. Ya ampun, padahal kita udah nemu jamah kotak harta karunnya. Oke, selanjutnya kita lagi ada di map S guys. Sepertinya ini akan menjadi map terakhir. Aduh, tapi Nana masih ini guys, kepengen cari gitu peti harta karunnya. Katanya nanti kita bisa dapat kayak bintang gitu kalau misalkan kita dapat peti harta karun.
Tapi curiganya ya aku bakal meninggal lagi sih, ini sumpil. Oke, coba kita ke dasarnya dulu. Soalnya tadi itu kita tuh udah hampir nyentuh dasar, guys. Nah, jangan sampai, please. Please, Megalodon. Oh my god, Megalodonnya udah tersamen, guys. Jangan sap. Ya, udah sih ini. Dia kesini kah? Apakah dia kesini, guys? Sepertinya iya, guys. Dia tambah dekat, guys. Aduh, seram sekali, guys. Aduh, guys. Guys, panik, guys. No, please, jangan gigit Nana. Nah, tidak, ya ampun, Nana jadi zombie, gosong. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga aja video kali ini bisa menghibur kalian semua. Nah, boleh kalian bagi kalian suka sama video kali ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol like, di share, di subscribe, dan jangan lupa lagi nih satu lagi komen di bawah. Nextnya Nana harus bikin video apa lagi nih? Bye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Bye bye semuanya. Dadah.